Saudara, gas LPG 3 kg di Makassar, Sulawesi Selatan selama satu bulan terakhir sulit dicari. Warga yang membeli harus menggunakan KTP dan kartu keluarga untuk mendapatkan LPG 3 kg. Sejak pagi, warga terlihat mengantre di agen LPG 3 kg di Jalan Malengkeri Raya, Kota Makassar. Warga mengaku sudah sebulan terakhir LPG 3 kg sulit dicari. Kalaupun ada, harganya mencapai Rp30.000 per tabung. Agar warga tidak berebut LPG, pihak agen mensyaratkan pembeli menyertakan satu KTP untuk membeli satu tabung LPG dengan harga Rp18.500. Warga berharap pemerintah dapat mengatasi kelangkaan ini karena LPG jadi salah satu kebutuhan mendasar warga. Susah sampai di warung kecil itu saja bisa sampai dijual itu 25 sampai 30. Bahkan ada seadanya itu sampai 50. 50, Di? 50. Ini sudah sejak kapan kita merasakan ini kelangkaan gas ini susah kita dapat? Kurang lebih satu bulan ini. Satu bulan, Di? Memang ini pakai KTP juga? Iya, sudah yang belum terdata harus bawa fotokopi KK dengan fotokopi KTP. Oh, itu aja, Di? Ya. Itu jatahnya satu orang berapa, Di? Satu orang. Satu aja, jadi dengan harga berapa itu, Haji? Rp18.500.